Assalamualaikum. Kali ini saya mau review buku pre-love lagi, atau buku bekas yang masih sangat bagus, sangat mulus, sangat bermanfaat, masih bisa untuk digunakan dan kualitasnya sangat bagus, tidak mengurangi apapun. Baiklah, buku kali ini adalah Life in the City, Kehidupan di Kota. Jadi ini adalah edisi Dwi Bahasa Inggris Indonesia, Live the Flat Book, buku berjendela ya. Jadi ini bukunya adalah buku board book oleh Matthew Wolf, dari penerbitnya di sini Gramedia Pustaka Utama. Jadi tentang kehidupan di kota. Nah, in the city, di pusat kota, so many people live in the city. To live well together, we need to respect certain rules. Jadi, penduduk kota itu sangat banyak. Supaya dapat hidup bersama dengan tertib, kita harus mematuhi peraturan. Jadi, seperti ini. Don't cross on red light. Jangan menyeberang waktu lampu merah. Kemudian, carefully. Hati-hati. Dan ini, don't walk on the grass. Dilarang menginjak rumput. Ada library, perpustakaan, ada ice cream, toko ice cream ya. Don't play ball in the street. Jangan main bola di jalanan. Don't park in the middle of the street. Dilarang parkir di tengah jalan. Cross only on the crosswalk. Menyeberanglah di tempat yang telah disediakan. Ini adalah jalan untuk penyeberangan ya. Buku berjendela kita bisa buka di sini. Nah, di library itu ada so many books. Be quiet in the library. Jangan berisik di perpustakaan. Ini juga ada jendelanya. One at a time please, katanya. Antri satu-satu ya. Terus yang ini juga. Crash. Kaca pecah. Saat bermain bola. Kemudian yang ini. Be careful when you cross the street. Hati-hati saat kamu menyeberang jalan ya. Nanti bisa terjatuh seperti ini gambarnya. Karena si rubahnya tidak melihat ada orang yang sedang membawa tong. Kemudian jendela yang satunya ini. Oh, sporting goods. Do not touch the merchandise on display in this store. Jangan sentuh barang-barang yang dipajang di toko. Ini awalnya merapi ya. Ketika anak-anak datang tanpa pengawasan, maka barang-barang akan menjadi benda permainannya mereka. Ya, ini glass and cans here. Buang botol dan kaleng di sini. Tuh, glass can be recycled. Botol beling bisa didaur ulang. Mana lagi ya? Oh ya, ini dia. Do not throw your trash in the street. Jangan buang sampah di jalanan ya. So, there's so many rules while we're living in the city. Ada banyak peraturan ketika kita tinggal di kota. Yang ini at the supermarket. Di supermarket, you can buy many things at the supermarket. To do the shopping, however, you must learn to count. Kau bisa membeli macam-macam barang di supermarket, tapi untuk berbelanja, kau harus belajar menghitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Okay, number 1. Let's we open this. Sack of potatoes. Karung kentang. Karung kentang. Yang number 2. Kita buka ya. Aduh. Red apples. Apel merah. Number 3. Dishes of ice cream, mango ice cream. Number 4. What is it? Cartons of milk, kotak susu. And number 5.
slices of cheese, potongan keju. Number 6, Carciofani botol madu. Kalau yang ini, number 8, let's be open, slices of cake, beberapa potong kue. Number 7, cans of peas, kaleng kacang polong. And number 8, oh dari number 8, number 7, kita ketukar ya. Number 9 nya cupcakes. And number 10, coins, uang logam. Zip's day, kegiatan sehari-harinya Zip. 7 in the morning, time to get up, jam 7 pagi waktunya bangun. Then to the bathroom to wash up, lalu ke kamar mandi untuk cuci muka. Have a good breakfast, sarapan yang cukup. And off to school, dan berangkat ke sekolah. Don't get distracted, Zip. Pusatkan perhatianmu, Zip. In the afternoon, just a toy with grandma. Sore hari, kita memilih mainan bersama nenek. Ini adalah circle, lingkaran. Look what happened to Zip's guide. Lihat apa yang terjadi pada layangan Zip. Ini adalah bentuk. Ini mengenal bentuk ya, Bun. Rhombus, belah ketupat. Dan yang ini adalah bentuk oval. In the evening, dinner time, malam hari adalah waktunya makan. And this is square, bujur sangkar. Good night, Zip. Selamat tidur. Selesai. Zip's day. And at the park, di taman ada to give, memberi. To swim, berenang. To go in, masuk. To run, berlari. Jendelanya. To take, menerima. To go out, keluar. Yang ini, to throw, melempar. To slide, meluncur. To jump rope, lompat tali. To fall, jatuh. To go down, turun. Yang ini, to go up, naik. To build, membangun. To pull, menarik. To push, mendorong. Nah, kalau yang ini alfabet ya. A is for apple, B is for banana, C for cat, and D is for dog, E for ear, F for frog, G for goose, H for hamburger, for igloo, J for joker, K for koala, L for violin, W for wallet, X for cell phone, Y for yogurt, and Z for zebra. This is the alphabet building.
series ya. Dan yang ini adalah Live in the City. Series yang lainnya adalah Fun on the Farm, The Seasons, and Good Manners. Semoga nanti kita dapat sesi series yang Good Manner and The Seasons. Kayaknya bagus juga ya. Fun on the Farm juga kayaknya bagus. Dari series-series ini semoga kita bisa ngumpulin series lainnya ya. Yang pre-love kalau bisa, karena ini tidak mengecewakan. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat kalian. So happy watching. Wish you always love my video. Please support me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.